with my channel enjoying up. Intro dulu kita ngap. Yo cuy, welcome back to my channel lagi. Cuy, kembali lagi di konten Cuy Reaction Beatball. Sorry banget ya, udah lama gue ngupload konten. Terakhir tuh gue ngupload final tag team tuh sebenarnya gue udah record 1 bulan yang lalu. Makanya gue ada tuh di awalnya nyuruh kalian persiapin cemilan dan gue ada minumnya tuh. Jadi ya, gue belum sempet bikin konten pas belum puasa ini, bener-bener belum. Bahkan gue tuh ngupload tuh ya stok konten sebelum belum puasa. Kayak ntar bakalan ada gue battle small final sama Rocky Showcase. Nah itu kan sebelum Ramadan ya tuh. Dan inilah konten pertama yang gue record pada saat bulan puasa. Jadi apa kabar lu semua? Semoga pada baik-baik saja ya cuy. Dan selamat menikmati bulan puasa ya, menahan hawa nafsu, amarah dan segala macam jenisnya. Ya semoga kalian kuat berpuasa. Bagi yang masih bocil-bocil santuy, kalian boleh berpuasa setengah hari dulu ya. Jadi di siang-siang kalian ya bolong untuk latihan ya, besoknya nanti jam 1 ya pecahnya, terus jam 2 gitu ya. Enjoy intinya di bulan Ramadan ini ya, perbanyaklah pahala, kurangin omongan kasar ya, karena gue sering juga toksik ya, sorry ya. Namanya kaget dan terkesima ya kadang mendengar beat-beat yang gue reaction ya. Di bulan puasa gue akan mengurangi, bahkan tidak menggunakan ya, bukan mengurangi, harusnya tidak menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Anjay, udah kayak ceramah dosen ya gue pagi-pagi anjing. Goblok. Adalah intinya, jadi di video kali ini gue bakalan reaction bukan GBB yang jelas, karena GBB udah tamat, tinggal Loop Station. Nanti gue bakalan react juga Loop Station. Kali ini kita akan kembali lagi nge-reaction beatboxer dari Indonesia, lebih tepatnya di Tangerang. Tapi ya disclaimer dulu sebelum videonya mulai dan gue mulai react, video ini udah gue tonton, udah gue bikin snap di WA. Ini gila dan ini menurut gue harus gue react, kita tonton sama-sama men. Tapi maksud gue walau ini udah gue tonton pasti tetap pecah gue nonton, karena ini benar-benar better the gila cok. Kalau lu lihat dari judul dan thumbnail aja udah gila bro. Langsung aja lah kita buka dulu ya, Tangerang beatbox tuh ini nih, di sini nih. Ini gue udah tonton nih, mata merah mana ya. Nih, Azikra versus Azhir. Ini di top-top 8 ya. Kita nggak react dari awal karena gue udah nonton-nonton nih semua ini hampir. Mungkin ntar ada beberapa lagi yang gue react. Tapi menurut gue yang harus banget gue react ini, saking gue bikin di video pertama bulan puasa gue record ini, yaitu Azikra versus Azhir. Gue udah nonton ini. Wow, menurut gue ini harus ya kita tonton sama-sama lah, harus di react. Ini gila cok, ini the power of new generation Indonesian beatboxer man. Langsung aja lah kita mulai reaction, no banyak bacot lagi, langsung aja cus ngap. Oh ya, shout out to Tangerang beatbox ya, ngomong-ngomong, dan kalian jangan lupa subscribe juga channel Tangerang beatbox ya, karena di sinilah bakalan ada video-video beatbox shout out atau battle-battle yang seru yang ada di Indonesia ya boy. Oke, jangan lupa subscribe channel gue juga. Oke. Oke, enjoy, langsung aja kita ke reaction. Azhir versus Azikra. Langsung aja. Kita like dulu. 2 1 let's go. Bismillah dulu. Nah, Azikra anjay. Azikra nih jarang keluar ya kalau sepengetahuan gua di battle offline. Dia ini lebih sering di online ya kemarin. Dan sekarang dia udah terjun ke offline. Waduh, langsung Tangerang ya. Kayaknya dia ini emang anak Tangerang sih. Gue gak tahu sih, belum kenalan gitu sama dia. Tapi IG gue di follow back sama dia. Terima kasih ya Bang Azikra kalau menonton ini. Anjay Bang, kayak seumuran dah gue sama dia. Oke, let's go. Azhir. Termuka si Azhir ini mirip temen gue Krishna. Mirip Haikal juga mukanya. Oke, lanjut. Hey, ada Dani cok. Hey, Dani santuy banget di belakang. Apa anjing nih boy, kita battle anjay. Ini suka gue, panas banget di battle cok. Boy
Ini jurinya FBI, buat yang belum tahu jurinya ini si Vocalism sama Ego ya Bang Ego. Sarungnya sarung. Adik Kerang enggak ikutan nih di battle ini, enggak tahu kenapa alasan. Apa di band mungkin enggak tahu. Oke, ya tuh Bang, yes. Dani dari yang santu sampai berdiri boy denger beat Azikra. Gak tau dah dia ini mainin apa sih Azikra ini. Kalau sempet dengeran gue style dia ini kayak mainin Zipper, Sega Sound sama Sid FX gitu ya. Kayak Bang Fasco tuh kalau kalian pernah nonton Asia Beatbox ada dimainin Zipper bisa gitu. Anjir gila cok cok. Dan ini yang lebih di upgrade nya kali ba, oleh Azikra, gila cok. Anjing nih orang. Si Azir stack actionnya lo gila lo. Ini dia nih. Itu Ali keren. Kombinasi sama kiss itu ya. Laser kiss gitu. Anjay. Ayo let's go Azir. Neo Lizard suka nih. Ani. Siru yang nonton. Gila, yang gue suka tuh stick actionnya si Azir ini bagus dan si Azikra tuh kalem aja, gila lu. Tuh lihat tuh. Oi. Anjing sakit cok. Gue ngakek-ngakek lu pas nonton itu. Kata gue ngakek aja cok. Lihat stick action. Kayak mau berantem anjing. Sampai ada yang bilang pukul. Ngajak gelut gitu anjing si Aji. Gila cok. Solo, Bang Neo milih gini mungkin karena dia tadi ada pakai Dark Throw ya, seneng deh style Bang Neo tuh. Hajir. Salam dah pinjam.
Gila cewek kayak mau berantem beneran. Coba kita lihat lagi ya. Si Aziz hashtag action. Gue ngakak jir liatnya. Tapi yang gue suka Aziz kira tuh kalem gitu loh. Dia nanggepinnya. Ah, geli gua. Siapa yang mau pukul-pukul sok geli gua. Battle mau gelut ini, cok. Gege anjing nih Azhir nih, ada komen gue digila jeng Azhir itu. Keren sih cara Azhir intimidasi lawan, cuman si Azhir gak tahu cara counter dengan. Nah, itulah yang gue maksud, bro. Si Azhir ini apa stack action-nya tuh kayak benar-benar ya bagus sih, bagus banget malah. Tapi si Azhir nanggepinnya tuh kalem, relax, enjoy. Ya balas juga dengan beat yang mematikan gitu. Gila sih. Underrated beatboxer anjing Azhir. Yang bolot iya liriknya tadi anjing. Gelut anjing. Iya cuy, ini kayak mau geruk, mau gelut ini anjing. Ada bang sih ini komen. Pukul-pukul. Itu yang bilang pukul-pukul. Sakit perut gue dengernya aja. Wih, what? Kok ada FM Rido dari 138? Aduh, geli gue. Ini ada yang komen nih. Kalah beat sampai segitunya. Ya nih bang, yang ada si Azhirnya komen. Udah taunting lo kalah bang, di stick doang kayak gitu, luar stick asli hamil banget Azhir itu ya. Aduh nih orang, pasti orang awam. Mana ya? Dia ngiranya nih orang, wah sok jago gitu ya si siapa si Azhir kayak taunting. Ya istilah taunting dia kayak di game MOBA, di ML gitu lah yang stick. Ya pokoknya yang gitu-gitu tadi lah si Azhir itu taunting lah sebutnya. Ini orang-orang awam biasanya bilang, wah apaan sih songong banget nih orang ini. Orang awam tuh pasti gitu. Gue juga dulu gitu waktu awal-awal nonton beatbox. Belum benar-benar kayak terjun gitu ya ke dunia battle beatbox dan nonton beatbox. Gue juga dulu nanggapnya pernah tuh gue nonton ada Adi Kerang lawan Satya di final kalau salah Bandung Beatbox 2017. Itu gue nonton. Itu Adi Kerang tuh apa ya, rese songong gitu gayanya, sama pas Codfish lawan Bataku kalau salah. Nah itu orang-orang banyak yang kayak apa ya, ngatain yang mereka yang kayak songong gitu. Padahal itu tuh menurut gue salah satu bagian dari beatbox. Itu bagian dari beatbox yang dimana itu tuh penting gitu loh, stack action. Ya gue yakin tuh orang di bawah stick gak gitu gitu loh. Itu tuh cuman yang namanya battle ya kan. Harus battle, bertarung bro. Ya tapi bukan maksudnya harus gelut juga, enggak gitu. Itu mah udah lain cerita aja. Itu udah didiskualifikasi kalau gitu. Nah maksudnya adalah battle tuh ya gimana caranya lu ngancurin mental lawan. Ya gitulah nanti ya, kalau lu terjun ke dunia beatbox pasti paham cok. Battle beatbox apa ngajak berantem. Ya ini kayak mau berantem cok, ini panas banget. Makanya gue riak ini anjir. Seru banget anjay. Gue ngakek-ngakek coba nonton. Ada yang bilang pukul lagi. Siapa lagi tuh yang bilang? Kocak. Ajit from North Sumatera. Oh dia orang Sumatera ya Ajit ini. Ajir. Gege Azikrah. Dia juara 3 ya kalau kesalah Azikrah. Gege big up tuh Ajir ya. Mantap Tangerang Big Pop 2022. Gila coy, gue pengen lihat si Azikra ini di Werewolf atau di event-event beatbox gede di Indonesia gitu. Werewolf lah setidaknya dia lolos sih menurut gua. Karena style yang unik dan gimana ya? Mantap lah strukturnya tuh kayak tipikal FM Rido gitu loh, beatbox yang unik gitu ya kan. Style-nya kayak ada tersendiri gitu gila. Ya udah kayak gitu aja, singkat aja kita reaction-nya 4 menit kok cuman videonya. Panjang di gua bacot sama intro mungkin ya. Next gua bakalan reaction apa ya? Coba kita lihat dulu. Swiss beatbox ada apa aja nih? Gue belum nonton nih. Anjing udah ada loop station cok. Read mine. Wow, I should react read mine man. Gue harus react read mine kayak abis indah kita record langsung cok. Read mine bro. Ini loop station semua ya? Udah banyak anjay. Hah? Attack team loop station yaudah. What? Loop station. Wow, ini gila woy ada berry. Berry Wam. Oh iya ya Berry Wam tuh kan singkatnya Bitness. R-nya tuh Redmine, W-nya tuh Wawat, dan M-nya tuh MP14. Tapi MP14 kan udah keluar ya.
Jadi ini yang ikut cuman si Bitna sama Ritma, jadi namanya Berry ya anjay. Gila co, auto OP ini anjay. Ritma nama Bitna, wah gila. Ini auto OP sih, ini harus di-react juga sih. Anjing gue udah ketinggalan berapa video co dalam sebulan. Ini udah jatah tim Loop Station. Ada yang solo Ritmanya. Gimana caranya tag tim Loop Station co? Apakah dia pakai satu alat tapi ganti-gantian gitu? Bagaimana gitu? Atau dua alat gitu? Bingung gue, nanti kita react dah. Abis ini setelah kita cegong reaction si Azikra versus Ajir Tangrang Beatbox top 8 ya. Kalau suka jangan lupa di like video gue reaction kali ini. Dan jangan lupa di komen, kasih kritik saran lu di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang beatboxer maupun tidak. Gue yang coy, see you guys in next fucking video. Dan jangan lupa subscribe dan anti skip-skip iklan. Bye.